Sudarlun Pengalungan Bunga menyambut kontingen Aceh saat tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Aceh Besar. Mereka adalah wakil Aceh yang mengikuti lomba kompetensi siswa SMK tingkat nasional yang berlangsung 7 hingga 13 Juli 2019 di Yogyakarta. Pemerintah Aceh menyiapkan bonus bagi mereka yang secara resmi akan diserahkan saat peringatan Hari Pendidikan Daerah nanti. Pemerintah Aceh akan memberikan penghargaan kepada anak-anak kita yang dapat mengharumkan nama Provinsi Aceh. Nanti akan dicabutkan bonus pada peringatan resepsi Hari Pendidikan Daerah. Mudah-mudahan dengan bonus yang kita berikan itu memberikan support, semangat dan motivasi bagi siswa-siswi yang lain. Empat medali yang berhasil diraih dipersembahkan Febrianti dari SMKN 1 Kutacani Aceh Tenggara yang meraih perak dalam cabang air dressing. Kemudian Muhammad Bilal Harvey dari SMKN 1 Banda Aceh meraih medali perak dalam cabang graphic design techno. Dua lainnya peraih perunggu adalah Saiful Mahdiha dari SMKN 2 Banda Aceh dan Emrian Dasaputra dari SMK 2 Langsa, masing-masing pada cabang CNC Miling serta cabang Plumbing dan cabang Heating. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambi On TV.